ya para desa ada. Intinya menyelesaikan setiap permasalahan. Kemudian yang kedua, keluarga besar saya ada undang-undang dasar. Undang-undang dasar menjadi batu. Ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal-pasal selanjutnya. Hari ini tidak perlu lagi kita perdebatkan. Pak Haji Safrudin, kenapa pasal 1, pasal 2, pasal 3 isinya? Tidak perlu lagi. Kenapa baru terundang-undangnya ke sana? Kenapa? Kenapa apa-apa saya? Tidak perlu lagi. Hari ini saya minta keluarga besar saya di sini. SD sudah. Mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan kehidupan yang berguna bagi siapapun yang berada di sekitar kita. Oleh karenanya saya katakan tadi, lanjut otomatis aja seperti itu, harusnya sebesar-besar banyak ini masa keluar, tapi karena apa pemotongan pohon jadi terbatas, jadi mohon maaf, mudah-mudahan yang akan datang nanti bisa sesuai jumlah pesertanya. Jadi yang paling penting sore berbahagia ini dalam waktu saya singkat, kita tadi sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya tahu pasca COVID 2 tahun ini mungkin ada yang baru nyanyikan lagu Indonesia Raya sore ini. Walaupun saya dengar tadi alhamdulillah tidak ada perubahan. Ini menunjukkan kita semangat akan Indonesia. Semangat akan Indonesia tetap ada. Ini yang buat saya semangat itu, Bu Lura dan Pak Sekjen. Kami di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, khususnya saya anggota Badan Sosialisasi, diwajibkan datang. Ya, demikianlah penyerahan. Langkah sudah. Mentang-mentang orang Sunda, istrinya jadi pantas banget pakai bahasa. Setong anu kursi dulu, sumpah kursi dulu. Tetapi lihat jalan dulu, tidak ada kota-kota ini masih banyak yang berubah. Kata ingat Pak, saya tidak pernah mengetahui orang lain di RI itu. Tetap Pak Haji Safrudin. Politik itu kotor Pak, jika di bawah kotor. Politik itu bersih jika di bawah bersih. Tergantung siapa yang bawa. Tetapi kalau Pak Saf itu di mana-mana. Karena saya pernah dia dikontrak oleh orang dunia. Saya 24 kecamatan melihat nama Bapak di mana-mana itu. Tetap dikasih hidup di TNI. Jangan lupa like and subscribe di Muhammad Safrudin.